KPM. Yeay! Hai semua, saya Intan Sarah, jurulatih anda untuk hari ini. Hari ini kita akan melakukan aktiviti fizikal. Aktiviti fizikal dapat membantu kita untuk meningkatkan kecergasan dalam diri kita. Okey, untuk hari ini coach ditemani oleh Dina dan Steven untuk melakukan senaman koordinasi. Apa senaman koordinasi tu coach? Senaman koordinasi merupakan senaman yang membantu kita untuk meningkatkan kestabilan dalam diri kita. Okey, terdapat beberapa tahap kesukaran dalam senaman ini. Jadi tahap yang mudah akan ditunjukkan oleh Dina dan tahap yang sukar akan ditunjukkan oleh Steven. Ha, nampak tak? Muka garang, mestilah ganas kan? Okey, so dinasihatkan kepada murid-murid semua agar mengikut tahap kesukaran masing-masing. Okey, jangan tidur kawan-kawan. Okey, bahaya tau. So, kalau semua dah ready, kita akan mulakan dengan aktiviti pemanasan badan. Teknik pemanasan badan adalah sangat penting sebelum kita melakukan senaman. Okey, sebab apa? Dia boleh meningkatkan kita punya suhu badan dan boleh mengurangkan risiko kecederaan. Jadi dalam set pemanasan badan ni kita ada dua set dan satu set itu merangkumi 4 pergerakan. Dalam setiap pergerakan kita akan melakukan selama 30 saat berterusan. Okey, Dina ready? Steven bersedia? Okey, kalau murid-murid pun dah bersedia, kita akan lakukan aktiviti yang pertama iaitu berjalan setempat atau march on the spot. Okey, dalam kiraan 3, 2, 1. Okey, jalan. Ha. Just macam pemanasan badan je dulu kan, nak naikkan suhu badan, nak tingkatkan degupan jantung. Ha, kalau nak advance sikit boleh ikut Steven. Ha, dia dah jogging dah. Ha, okey. So macam ni, duduk separa cangkung dan tolakkan badan. Okey, dari segi sisi macam ni dan tolakkan badan. Okey? Bersedia? Okey. Dalam kiraan 3, kita pandang sana okey. Okey, dalam kiraan 3, 2, 1. Separa cangkung dan tolakkan badan. Separa cangkung dan tolakkan badan. Okey. Lagi. Okey, lagi. Seterusnya kita akan melakukan aktiviti regangan kita yang ketiga iaitu World Greater Stretch. Okey, di mana kita perlukan posisi plank. Okey. Letakkan tangan. Lutut kedua-duanya akan diletakkan di bawah. Kaki kanan diletakkan di depan dan tangan kanan dianjurkan ke langit. Okey, tahan selama 30 saat. Okey, jangan lupa untuk tahan untuk bernafas. Jangan tahan nafas tau, bahaya. Satu, okey, tukar ke kaki kiri. Okey. Dan angkat tangan ke langit. Untuk pengetahuan murid-murid semua, Steven sedang melakukan tahap yang advance iaitu lututnya tidak cecah lantai, iaitu diangkat lutut dia. Ha, macam coach tengah buat dan Dina tengah buat ni adalah tahap yang mudah. Okey? Tu. Okey, kemudian ialah plank tupat. Posisinya sama juga, plank juga. Okey. Dan bengkokkan sedikit lutut dan tolak. Dan tolak balik. Relax je, slow je. Dan regangkan balik. Okey, ulang benda yang sama. Dan tolak selama 30 saat. 2, 1. Okey, kembali kita ke lari-lari setempat. Okey? Just lakukan secara perlahan je sebab kita sedang membuat pemanasan badan. Okey? Lari setempat. Okey, jangan lupa untuk bernafas. In and out. Lagi 5 saat kita akan buat regangan iaitu total body extension. Okey. Satu, okey, arahkan ke arah kanan dan separa cangkung. Tolakkan tangan ke atas. Separa cangkung. Tolakkan tangan ke atas. Okey, pastikan badan masa lonjak tu straight, okey? Okey. Lagi. Lonjak. Okey, kemudian kita akan buat World Greatest Stretch. Okey. Di posisi plank, letakkan tangan kedua-dua. Lutut diletakkan di bawah. Kaki kanan diangkat ke kanan dan tangan kanan dianjurkan ke langit. Tahan selama 30 saat. Jangan lupa untuk bernafas. In and out.
In and out. Okay. Coach rasa nak buat advance lah. Boleh tak T-burn? Boleh tak T-burn? Okay. T-burn sangat fokus ya. Boleh-boleh semua. Ha. Jadilah macam T-burn. Sekarang kita akan buat plank tupat. Okay. Di posisi yang sama, posisi plank. Okay. Bengkokkan sedikit lutut dan tolak. Kembali ke posisi asal. Dan tolak lagi. Okey. Kita dah berakhir dalam sesi pemanasan badan. Badan coach pun dah panas. Dina dengan T-burn macam mana? Badan dah ready? Dah bersedia? Okey, sebab selepas ini kita akan melakukan senaman koordinasi. Di mana senaman koordinasi ini mempunyai 2 set. Dan 1 set itu merangkumi 10 pergerakan. 1 pergerakan kita akan melakukan sebanyak 30 saat. Dan 30 saat lagi kita akan rehat. Okey, best tak rehat? Ha, sebab rehat itu juga penting semasa kita melakukan senaman. Okey, kalau Dina and T-burn dah ready, kita akan tunjukkan senaman yang pertama iaitu squat dan kick. Okey, ini tahap yang mudah. Hanya perlu squat dan angkat kaki kanan. Squat dan angkat kaki kiri. Okey, untuk tahap yang suka, squat dan tendang. Squat dan tendang. Okey, boleh tak? Okey, dalam kiraan 3, kita akan lakukan sama-sama. Okey, 3, 2, 1. Squat, angkat kaki kanan. Squat dan angkat kaki kiri. Okey, lakukan. Lagi sekali. Kanan, squat, kiri. Pastikan kita bernafas, okey? Squat, kiri. Squat, kanan. Squat, kiri. Squat, kanan. Okey, lagi 10 saat. Squat, kiri. Squat, kanan. Squat, kiri. Okey, rehat selama 30 saat. Tarik nafas. Hembus. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey, untuk aktiviti kita yang kedua, kita akan buat quadruped extension. Okey, di mana kita akan berada dalam posisi plank. Okey, kedua tangan sama dengan bahu. And then lutut kita letak dua-dua. And then kaki kita akan tolak. Okey, dan kaki kiri bertukar. Untuk tahap yang suka, kita akan buat silang. Angkat tangan dan angkat kaki. Okey, dalam kiraan 3, kita akan lakukan bersama. Okey. Dalam dalam posisi plank. 3, 2, 1. Kanan, kiri, kanan, kiri. Okey, kanan, kiri, kanan, kiri. Okey, kanan, kiri. Okey, lagi 2 saat. Come on. Kanan dan kiri. Okey. Berehat selama 30 saat. Boleh juga minum air kalau murid-murid semua rasa penat. Boleh. Okey, kita just inhale. Tarik nafas dan hembus. Okey, untuk aktiviti kita kali yang ketiga, kita akan buat Superman dan plank. Okey, posisinya sama. Seperti plank juga. Okey, lutut diletakkan dua-dua dan tangan angkat ke depan. Okey, untuk tahap yang suka, kita akan letakkan juga lutut di bawah dan push up sedikit dan Superman. Okey, boleh buat semua? Okey, jadi kita dalam posisi dalam 3 saat. Dan kita akan buat sama-sama. 3, 2, 1. Okey, tangan di depan. Tukar kiri. Superman. Ah, Dina okey tak? Macam Superwoman je. Tibalah mahu tu Superman kan. Ah, sebab dia buat push up tu. Ah, push up tu susah tau. So jangan lupa untuk bernafas. In dan out. 5, 4, 3, 2, 1. Okey, rehat. Nak terbang sekejap lah. Tak boleh terbang. Coach tak ada kuasa tu. Okey, jadi seterusnya kita akan buat plank dan mendayung. Juga posisi yang sama. Posisi plank juga.
lutut dua-dua diletakkan di bawah dan tangan ni diangkatkan. Ha, macam mendayung macam tu tau. Okey, untuk tahap yang suka, just angkat lutut dan mendayung. Okey? Okey, jom kita duduk di dalam posisi plank. 3, 2, 1. Kanan, kiri. Okey, kanan, kiri. Okey, kanan, kiri. Come on, 15 second more. Kanan, kiri. Kanan, kiri. 2, 3. Okey, rehat 30 saat. Dan breathing seperti biasa, tarik nafas. Out. Okey, kita dah selesai untuk set kita yang pertama. Macam mana Dina, okey ke tak? Tiba macam mana, penat ke tak? Okey, so set yang kedua kita perlu buat lebih tenaga, okey? Boleh ke tak boleh semua? Okey, kalau macam tu, kita akan mulakan dengan squat dan tendang. Okey, squat dan tendang. Okey, kalau untuk yang mudah, just angkat lutut, okey? So, coach takkan tunjuk lagi yang mudah dan suka sebab korang semua boleh lihat Dina dan Steven. Okey, dalam 3 saat. 2, 1. Squat dan angkat. Squat dan angkat. Okey, come on. Angkat. Squat. Angkat. Squat. Angkat. Yes, come on. Angkat. 15 saat lagi. Squat. Angkat. Squat. Angkat. Yes, come on. 10 saat lagi. Jangan lupa untuk bernafas, okey? 5 saat. Squat. 3, 2, 1. Okey, bernafas. In. Lepaskan. In. Lepaskan. Okey. Video yang kedua kita akan buat quadruped extension. Di mana posisinya kita akan duduk seperti buat plank. Tetapi lututnya perlu diletakkan kedua-duanya dan angkat kaki. Okey. Dalam keadaan 3, 2, 1. Let's go. Kanan. Kiri. Oh, betul. Kanan. Kiri. Kanan. Tiba macam penat ke tu? Betul ke tu, tiba? Coach tak tengok tiba ni? Oh, penat. Okey, okey, okey. Maknanya betul tu. Kalau penat, betul. Okey, 10 saat lagi. 9. Let's go. Dina okey eh? Okey, Dina okey dengan coach lah. Okey, 3, 2, 1. Okey. Keep on breathing. Bernafas. Tarik nafas dalam. Dan hembus. Tarik nafas dalam. Dan hembus. Okey, kemudian kita akan buat aktiviti kita yang ketiga iaitu Superman Plank. Okey, Superman Plank juga perlu berada di posisi plank. Okey, kedua-dua lutut diletakkan di bawah dan Superman. Okey, dalam kiraan 5, 4, 3, 2, 1. Kanan, kiri, kanan, kiri. Kau nak terbang ke kiri ni boleh tak? Ah, tak boleh, salah. Teknik dia salah, jangan ikut coach, okey? Ah, kanan, kiri. 15 saat lagi, come on. Kanan, kiri, kanan, kiri. Okey, 5 saat lagi, let's go. Kita buat lagi, 4, 1, 2, 3, 4. Okey, terbaik Superman semuanya. Okey, kita akan berasuk kepada aktiviti kita yang keempat iaitu plank dan mendayung. Juga posisi yang sama seperti Superman tadi. Okey, plank juga, lutut juga akan di bawah. Tetapi kali ini kita akan mengangkat tangan ke atas. Okey, semua ingatkan. Coach baru je ajar tadi. Kalau lupa juga, coach marah tahu tak? Okey, 3, 2, 1. Kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Tiba nampak bersemangat semua. Siapa suka tiba? Angkat tangan. Angkat tangan mendayung lah. Jangan angkat tangan macam ni. Salah tau. Okey. Kiri. Kanan. Kiri. 5 saat lagi. 3, 2, 1. Okey. Rehat. Okey.
Kalau rasa penat, boleh minum air dulu. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Sebelum kita ke aktiviti penyukan badan, cooling down, Coach ada surprise untuk Tiba dan Dina. Ha, suka tak? Tak suka? Alah, bolehlah, bolehlah. Okey, orang layanlah Coach kejap. Sebab cabaran ni juga, Coach nak bagi dekat murid-murid semua. Kalau murid-murid semua boleh buat, kita buat sama-sama, okey? Cabaran dia senang je, jap. Coach akan terangkan secara detail, okey? So, bila Coach cakap warna merah, korang dua akan ke kiri. Bila Coach cakap warna hijau, ke kanan. Okey? Bila Coach cakap putih, korang kena burpee. Tolong tunjuk burpee macam mana. Yes! Korang kena turun bawah burpee dan bangun balik. Okey? So, kita tunjuk demo sekejap boleh? Demo je, okey? Sebelum korang nak ke kiri ke kanan, korang perlu lari setempat dengan laju. Okey, fast speed, okey? Okey. 1, 2, 3, demo, okey? Merah. Hijau. Hijau. Putih. Okey, macam tu. Senang ke susah challenge Coach ni? Senang? Senang. Okey, kalau macam tu Coach, Coach tak nak je lah. Aku rasa susah sebenarnya. Coach fikir siang malam apa nak bagi cabaran kat diorang ni. Diorang cakap senang. Lah, okey tak apa. Kita cuba dalam masa 1 minit. Okey, dah bersedia belum? Dah bersedia belum? Okey, murid-murid pun kalau nak cuba, boleh buat sama-sama. Okey, dalam QN 3, 2, 1. Fast speed. Merah. Merah. Hijau. Putih. Okey. Lagi-lagi. Merah. Kamu lagi 30 saat. Hijau. Okey, merah. Putih. Ni macam dah penat kan? Okey, sabar. Lagi 30 saat. Lagi 30 saat. Merah. Okey, last. Merah. Hijau. Merah. Hijau. Tamat. Yeay. Semua berikan tepukan untuk Steven, untuk Dina dan untuk murid-murid yang dah join kita punya cabaran. Okey. Kalau macam tu, kita tarik nafas dulu boleh? Okey. Tarik nafas. Hembus. Okey, kita dah sampai ke penghujung aktiviti kita, iaitu aktiviti penyejukan badan, iaitu cooling down. So, dalam cooling down, kita akan ada satu set sahaja dan kita merangkumi 7 aktiviti, 7 pergerakan dan setiap aktiviti kita akan membuat 20 saat sahaja. Okey, jom. Kalau semua dah ready, saya akan mulakan dengan aktiviti yang pertama, iaitu standing hamstring stretch. Mana kita perlu berdiri tegak dan turun sehingga tahap maksima. Okey? Ya, macam tu, okey? Dari side sana pula kita akan turun secara maksima. Okey, kalau tak boleh jangan paksa. Alright. Okey, dalam kiraan 3, 2, 1. Turun. Okey, tarik nafas. Hembus. Okey, hadap sana. Okey. Kita akan turun. Dan okey, stay selama 20 saat. Okey. Lagi 5 saat. 3, 2, 1. Okey, kemudian kita akan buat quad stretch di mana kaki kanan diangkat dan ditarik selama 20 saat. Okey. Kalau tak stabil, boleh pegang hidung. Ha. Jangan tutup tau. Nanti tak boleh cakap. Suara pun tak betul. Okey. Lagi 5 saat. Tarik lagi. Okey. Tukar kaki kiri. Okey, kalau tak boleh, boleh pinjam bahu kawan. Okey. Pinjam Tiben boleh tak? Boleh. Boleh. Okey, tarik. Selama 20 saat. 5, 4, 3, 2, 1. Okey. Seterusnya kita akan buat hip flexor stretch. Okey. Kita akan duduk seperti ini. Okey. Dan tangan kedua-dua dia akan angkat ke arah langit. Stretch selama 20 saat. Okey. Kaki kanan, alright. Nafas. Hembus. Tarik nafas. Hembus. Tarik nafas. Hembus. So, tukar kaki kiri.
Sama juga, tangan dihalakan ke arah langit. Right, selama 20 saat. Tarik nafas. Hembus. Tarik nafas. Hembus. Tarik nafas. Hembus. So, lagi 5 saat. 4, 3, 2, 1. Okey, kemudian kita akan buat shoulder stretch. Okey, berdiri tegak. Tangan ditarik oleh tangan kiri. Ha, okey. Jangan tarik kawan. Tarik tangan. Okey, stretchkan dia. 20 saat. Okey. Tarik nafas. 10 saat lagi. Okey, bina antiben. Okey. 4, 3, 2, 1. Okey, tangan kiri. Sama juga tangan kanan pula yang tarik. Okey. Tarik nafas. Hembus. Tarik nafas. Hembus. Okey. Lagi 7 saat. Relax. Okey. 3, 2, 1. Okey. Kemudian kita akan buat tricep stretch. Di mana kita akan bengkokkan seperti ini dan tolakkan dia ke belakang. Okey. Gunakan tangan kiri untuk tarik. Okey. 20 saat. Let's go. Tarik nafas juga. Hembus. Tarik nafas. Hembus. 5 saat lagi. 4, 3, 2, 1. Okey, tukar tangan. Bengkokkan dan tarik. Tangan kanan, tolak tangan kiri. Okey? Tarik nafas. Hembus. Okey, tahan. Okey, kita akan ada 2 lagi regangan. Okey, lagi 5, 4, 3, 2, 1. Okey, kita akan buat upper back stretch di mana? Macam ni, berdiri. Kaki kita akan bengkokkan sedikit dan stretch ke depan. Tahan selama 20 saat. Okey, ini dari sudut sisi. Bengkokkan sedikit dan stretch. Okey. Lagi 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okey. The last activity is chest stretch. Okey, di mana dada tolakkan ke belakang dan tolak ke belakang. Tangan kedua-dua tangan ditolak ke belakang. Okey, ini untuk side sisi bahu, tolak ke belakang dan tolak tangan kedua-duanya. Tahan selama 20 saat. Okey, another 10 saat. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okey. Kita akan membuat sedikit tarik nafas, okey? Tarik nafas. Hembus. Tarik lagi nafas. Hembus. Okey, yang ini paling dalam. Yang boleh paling dalam, okey? Lepas kita tahan 5 saat, okey? Tarik nafas. 1, 2, 3, 4, 5. Hembus. Okey semua, terima kasih sangat-sangat sebab sudi untuk bersama dengan kita orang semua untuk melakukan aktiviti senaman pada kali ini. So, kita akan berjumpa lagi di episod yang akan datang sebab coach sangat-sangat teruja nak jumpa korang lagi. So, terima kasih semua. Bye-bye. Didik TV KPM.